Meskipun saat ini Nana terlihat bisa tidur dengan tenang, namun isi pikiran Nana benar-benar sangat kacau. Ia benar-benar sangat merindukan Junior ya guys. Namun saat ini ia masih belum bisa bertemu dan menggendong Junior karena ia telah dipaksa oleh Mama Farah untuk istirahat total untuk demi kepentingan janin yang ada di dalam kandungannya saat ini.